We're here for, we arrived here the 3rd of July, so we're here for 6 days now, and we stay until the 23rd. What about your experience so far in Baghdad? So far, it's lovely. Indonesia is beautiful. We love staying here, the people. It's an experience. We learn from them, they learn from us. And yeah, I think it's lovely to work with them. It's, yeah, we learn a lot. Mereka bersepuluh datang dari Belgia. Mereka sedang berlibur atau lebih dikenal dengan summer camp karena memang liburan akhir yang musim panas. Tapi kebetulan di Batu Raden ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti sama mereka karena kita juga bekerjasama dengan Yayasan Tileng ataupun yang dari Belanda dan Belgia untuk menyelesaikan pembangunan pos PAUD Desa Karang Salam, dan mereka pun berbaur dengan masyarakat, gotong royong dengan masyarakat. Mereka bisa menyelesaikan apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal, misalkan ngaduk semen, ngayak pasir, bikin apa, masang plafon, masang keramik, nembok pun mereka mampu, mereka bisa karena memang dia punya keinginan yang tinggi untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan wisata mereka di sini. Ini berapa lama mas mereka datang sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 23 Juli. Jadi kalau weekday mereka akan mengerjakan kegiatan yang sosial ini ataupun pembangunan. Weekendnya mereka kerja, weekday-nya mereka ingin menikmati liburan. Karena kalau weekend kan terlalu banyak orang yang di tempat wisata, tapi kalau weekday mereka lebih nyaman untuk bisa menikmati keindahan dan potensi Indonesia. Mereka berlibur dan juga bersosial di sini. Betul, jadi mereka punya kegiatannya, tujuan utamanya adalah berwisata tapi sambil bersosial. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.